Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, untuk video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang lalu. Nah, untuk kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual menuju ke salah satu curug atau air terjun yang ada di Kali Gesing, yang ada di Kecamatan Kali Gesing, yaitu Curug Si Klotok. Nah, Curug Si Klotok ini tempatnya lumayan mudah dijangkau karena terletak di jalan Kali Gesing, kemudian cuman masuk sedikit saja. Curug Si Klotok ini berlokasi di Dusun Jeketro, Desa Kaligono, Kecamatan Kali Gesing, dan lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi Curug Si Langit. Untuk akses jalannya juga jalannya sudah bagus dan mudah. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gas ke lokasi teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di pintu masuk Curug Si Klotok. Cuman di sini masih kosong ya untuk kantor registrasinya, kantor retribusinya belum ada, dan saya nggak tahu parkirnya ada di mana. Di sini sudah disediain tempat untuk cuci tangan, tapi ini ditutup plastik. Nah, ini buat cuci tangan. Saya nggak tahu ya, parkirnya boleh nggak motor sampai sana, motor masuk sampai sana. Oke teman-teman, setelah tanya ke sana kemari, ternyata ada seorang warga yang mengelola, jadi di dekat pintu masuk retribusi ini. Jadi untuk retribusi masuknya itu 3.000, terus parkirnya 2.000. Tapi kenapa parkirnya saya dikasih 2? Nggak apa-apa lah. Jadi totalnya ada 7.000 ya teman-teman. Karena tadi saya ngasih uang 10.000, cuman dikasih kembalian 3.000. Oke, dan untuk parkirnya bisa masuk ke sana motornya. Thank you.
Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Curug Siklotok. Jadi dari pos retribusi itu masih naik motor kira-kira 10 menit teman-teman. Terus tadi diarahkan untuk parkir di sini, di dekat undak-undakan ini. Jadi ternyata benar ya, ada di sini ada tulisan parkir. Terus ada apa namanya, bangku-bangku. Dan di sini ada untuk cuci tangan juga. Curugnya ada di sana teman-teman. Oke, kita jalan menuju ke sana ya teman-teman. Mohon maaf kalau nanti videonya agak bumpy. Di sini ada beberapa air terjun kecil. Untuk kanan kirinya masih hutan-hutan belantara. Dan ini kayak ada semacam anu ya, untuk apa namanya, flying fox ini. Ada sling, kawat sling baja ya. Untuk flying fox ini sepertinya. Tuh sampai sana ya. Oke, begitu masuk akan ada warung, namun masih tutup. Terus, oh iya, ini ada wahana flying fox nih, flying fox. Dan coba lihat, masih naik sampai ke sana. Oke, kita naik, bismillah. Saya kira kalau itu air terjunnya. Kok ini masih naik ya? Coba kita ikutin saja ya. Soalnya tadi saya mau cek di Google Map itu, di sini ternyata nggak ada sinyal teman-teman. Nah, saya itu suka banget ya kalau lihat apa semacam lumut-lumut begitu. Kayaknya itu tempatnya alami banget. Oke, lanjut naik. Oh, di sana ada gazebonya juga. Bagus ya. Ada suara-suara deburan airnya itu bikin tenang. Nah, ini teman-teman, ini gazebo atau musola. Oh, ini kayaknya musola nih. Ada tempat imamnya. Musola. Oh, ini air terjunnya teman-teman. Di sini ada toilet juga teman-teman. Oh, bagus sekali ya. Berarti bukan yang di bawah tadi. Berarti ini. Tuh, Siklotok. Cuman kok mirip sekali dengan air terjun yang ada di Kaligeseng juga ya, air terjun Silangit ya. Hampir-hampir sama kayak gini.
Dan ini model jalannya adalah jalan batu yang di batu yang halus begitu ya teman-teman. Jadi ini rawan sekali licin, harus hati-hati. Nah, di area sini ada semacam kolam. Ini mirip seperti air terjun Silangit yang ada di Somongari. Ada jalan naik ke sana teman-teman. Mungkin buat foto-foto di sana ya. Tapi saya nggak berani, licin pasti. Jadi ini ada jalan akses menuju ke atas. Mungkin bisa ke sana ya teman-teman. Cuman saya nggak berani ke sana karena saya posisinya sedang sendiri untuk kesininya. Jadi kalau misalnya nanti ada kecelakaan atau kepleset begitu, malah jadi resiko. Saya akan balik lagi ke tempat parkir tadi. Ini cuacanya agak mendung ya teman-teman.